Assalamualaikum rekan-rekan, ini kedatangan GPS AKY. Ada satu ekor GPS, yakni yang warna putih ini adalah GPS ayam kampung Yudhistira. Kemudian yang ini adalah PS, parent stock. Parent stocknya ada di kandang ini, kebagian 5 ekor PS dan 1 pasang GPS. Tapi GPS-nya, jantannya belum datang, nunggu kiriman dari Bang Erlan. Ini penampakan PS-nya. Dan yang ini adalah GPS-nya. Ini sama PS ayam Yudhistira. Di kandang ini ada 3 ekor karena ada yang nakal. Saya pisah dulu, nunggu jantan yang sudah. Ini parent stocknya. Dan di sini dapat kedatangan juga satu jantan parent stock, satu jantan PS AKY. Ini parent stock, umurnya sekitar 4 bulan. Ini jantan AKY PS nya yang kemarin dapat jatah 1 paket PS dan 1 paket GPS. Berarti di kandang ini sudah ada 5 betina PS dan 1 jantan. Kemudian GPS-nya masih datang yang betina, nunggu yang jantan dikirim langsung dari Cibino. Ini penampakan jantan PS-nya, sangat gagah sekali, warnanya sangat bagus. Nah, ini saya kasih betina supaya tidak terlalu birahi karena betinanya belum siap, kasihan nanti. Saya kasih ayam bangkok, betina bangkok, supaya birahinya bisa tersalurkan. Sangat bagus warnanya, kakinya ini yang putih, warnanya sangat bagus. Ini kira-kira 1 bulan lagi insya Allah bisa bertelur dan bisa dikembang biakan. Ini yang kuning adalah PS. Kenapa saya campur di sini? Karena yang GPS ingin berusaha kumpul dengan ayam yang banyak, makanya saya kasih 1 ekor biar nyaman di kandangnya sambil nunggu
kedatangan ayam GPS. Warnanya sangat banyak, beragam. Sekian, besok kalau sudah bertelur saya update lagi tentang ayam ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.